Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ Pusat di perayaan Idul Adha 1443 Hijriah menyembelih hewan kurban 2 ekor sapi yang dilakukan di Sekretariat Kantor Pusat KSJ, Jalan Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum KSJ Saharudin dan para pengurus KSJ. Hewan tersebut akan dibagikan kepada 50 orang anak yatim piatu yang berdomisili di sekitaran kantor KSJ Pusat serta para masyarakat yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Adapun hewan kurban berupa sapi ini adalah hasil sumbangsi dari Bapak Rahmat Syah dan keluarga, serta dari pembina Kartini KSJ beserta pengurus umum dan para pengurus KSJ Pusat. Hari ini melakukan kurban ya, di kantor KSJ ini bersama dengan sejumlah anak yatim dan pengumpul Tuhan. Ya. Dan satu ekor lembu itu disumbangkan dari Bapak Dr. Haji Rahmat Syah kepada kita untuk disalurkan kepada yang mustahak. Ya, mudah-mudahan ini dapat berkah dari Allah SWT. Ada berapa lembu yang dipotong? Ya, satu ekor itu dari sejumlah pengurus KSJ Pusat dan Kartini KSJ Pusat. Satu ekornya lagi dari Pak Rahmat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.